آن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan walafiat. Selamat datang ke channel Mystic Horror. Pada malam ini, kita akan duduk berkumpul beramai-ramai nak dengar kisah-kisah seram yang akan dibacakan oleh saya. Jadi pada malam ini, ada beberapa kisah seram yang aku akan sampaikan buat tatapan anda semua. Jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa like, share dan subscribe dulu. Kepada yang masih belum, silalah berbuat demikian. Kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jadi, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ditulis oleh Daphne Wong bertajuk Genting Highland. Okey. Kejadian ini berlaku dalam 20 tahun yang lalu. Ini semua adalah pengalaman mak saya. Mak saya ni kira jenis orang yang boleh nampak benda tu lah. Jadi cerita dia bermula bila mak saudara yang duduk dekat Singapura nak balik bercuti dekat Malaysia dengan keluarga dia lah. Jadi family yang tinggal dekat Malaysia ni plan nak bawa diorang pi jalan-jalan lah dekat Genting. Sebab keluarga mak saudara saya tak pernah pi Genting Highland. Sebelum pergi tu memang dah book, dah book hotel dah siap-siap. Sebab takut bilik penuh. Jadi hotel yang diorang book ni ataupun diorang dah tempah ni kira apartment. Sebab bilik yang diorang book tu ada satu ruang tamu, lepas tu ada tiga bilik, lebih kurang macam tu lah. Sebab book bilik jenis family package ni sebab yang pergi tu ada 3-4 family. Sampai dekat hotel tu lepas check in, diorang pun masuklah bilik nak letakkan barang semualah dulu. Masa masuk tu, mak saya ni dah rasa lain macam. Tiba-tiba dia tercium bau hapak kuat. Tapi mak saya tak kisah sebab dah banyak sangat keluar jalan-jalan. Tapi rasanya bau hapak tu rasanya sebab mungkin ada karpet dalam bilik. Lepas letak barang apa semua, diorang pun keluar nak pergi jalan-jalan lah, nak makan-makan apa semua. Sampailah waktu malam, pak saudara dengan mak saudara nak pergi kasino. Tinggallah mak saya, abang saya dan nenek. Mak saya tak ikut pergi sebab nak jaga abang saya yang baru berusia 8 bulan. Jadi lepas diorang keluar pergi kasino, mak, abang dengan nenek pun pergilah tidur dulu sebab dah letih. Sebelum nak tidur, memang mak saya akan buka sikit je pintu tu biar ada cahaya daripada ruang tamu masuk dalam bilik. Semuanya okey. Sampailah pukul 11 malam ataupun dah dekat tengah malam, abang saya yang baru berusia 8 bulan tu tiba-tiba menangis. Weh, weh. Biasalah bayi 8 bulan kan. Macam mana nak dodoi pun tak reti dah, tak berhenti tangisan tu. Malah makin kuat lagi. Mak saya ni pun pergilah buat susu sebab ingatkan abang saya ni lapar. Semua barang bayi termasuklah susu tepung memang mak saya letak dekat meja solek bilik tu. Dan meja solek tu memang terletak bertentangan dengan sofa di dalam bilik. Pendek katalah, bila tengok cermin meja solek tu pasti akan nampak refleksi sofa.
Jadi bila bancuh susu tepung, mak saya pun tengoklah cermin. Bila tengok cermin tu, bulu roma mak saya ni tiba-tiba berdiri tegak. Nah, sebab apa? Sebab mak saya ternampak bayangan orang lelaki duduk tegak atas sofa. Okey, saya ni merujuk kepada penulis cerita ni, bukan saya ni ya. Ada orang confused, ada orang ingat saya yang buat cerita ni. Tak, saya baca je. Anda dengar lah ya. Pada mulanya mak saya ingatkan family member yang lain lah dah balik daripada kasino. Tapi bila fikir betul-betul, mustahil. Sebab takkan dia orang tak tegur bila dah balik, betul tak? Kan? Kalau kita balik daripada mana-mana, mesti kita akan dengar bunyi pintu dan bunyi orang nyembang-nyembang kan. Tapi yang ni, dia berdiri tegak atas sofa, diam, tak cakap apa-apa. Bila mak saya tengok sekali lagi, hilang bayangan tu. Time ni lah abang saya menangis dengan lebih kuat, ataupun orang selalu panggil selak. Menangis selak, menangis yang macam kena dera tu. Mak saya pun terus kejutkan nenek saya, and pada masa yang sama call ayah saya suruh balik cepat. Ayah saya dengan family member yang lain lepas dapat call daripada mak saya tu terus bergegas balik. Jadi bila ayah saya sampai dekat bilik, ayah saya pun cakap, "Tolonglah, tolonglah jangan kacau family kita orang. Kita orang cuma datang bercuti saja." Ayah saya berkata begitu. Bila habis cakap macam tu, abang saya yang menangis kuek kuek tadi pun senyap. Malam tu dia orang tidur macam biasalah dan tak kena ganggulah, itu jelah. Keesokan hari dia, dia orang pun balik. Itu sajalah kisah saya. Okey, kisah kedua ditulis oleh Megan Tiffany. Kisah ni berlaku waktu saya tengah belajar dekat Labuan. Nama tempat study terpaksa dirahsiakan. Saya ni merujuk kepada penulis cerita ni. Sekali lagi saya repeat lah, cerita ni bukan saya yang buat. Penulis cerita ni, dia menamakan diri dia saya. Saya baca lah saya, bukan saya ni. Okay, masa tu student tengah sibuk lah buat ulang kaji, nak ready untuk exam kan. Saya pula pergi bilik kawan pergi study kat sana. Dalam pukul 2 atau 3 pagi baru habis. Jadi saya pun plan lah nak balik bilik. Bilik member saya ni dekat seberang bilik saya je. Hostel dia berbentuk petak, jadi bilik saya dekat tepi surau. Bilik kawan pula dekat ujung sebelah sana, tepi tangga. Kalau dia nak balik, kena pergi bilik saya, kena round dulu, lalu bilik-bilik lain. Jadi I choose to round along the way lah, lalu toilet. Masa tengah jalan, rasa lain macam. Bukan sebab seram, tapi seram sebab baru je malam sebelumnya ataupun semalam ada satu kes student pensan kena pukul dekat belakang leher dengan lelaki yang menyeluduk masuk hostel. Terbayang-bayang pula benda tu jadi dekat saya masuk on the way nak balik. Waktu ni tak ingat lagi hantu-hantu, waktu ni risau penceroboh saja. Itu yang risaunya. Okey, nak dijadikan cerita lah. Masa nak balik bilik tu, saya tengok ke arah bilik saya. Saya nampak sosok bayang putih keluar tingkat bilik. Mula-mula tak takut sebab dah biasa. Sosok bayang putih tu tembus nampak dinding. Muka tak nampak, tapi sosok tu pakai gaun. Muka tak nampak, tapi saya boleh nampak daripada baju dia. Dia pakai gaun, rambut sampai parah bahu. Waktu ni saya relax lagi sebab saya tahu saya ternampak. Tapi dua kali, ni kali kedua saya tengok ke arah bilik, sosok tu masih ada. Tapi kali ni dia pandang tepat to my face.
saya pun pelik. What the heck? Selama ni kalau saya ternampak, mesti akan hilang. Tapi yang ni ternampak, renung balik. Masa tu perasaan relax daripada perasaan relax terus jadi takut. Automatik badan saya pusing balik, pecut balik ke bilik kawan. Ha, nasiblah kawan saya tak tidur. Dia tengah packing-packing buku. Jadi saya minta dia temankan saya balik ke bilik. Dan dia tanya, ha, kenapa? Saya cakap, ish, esok je lah cerita. Tak boleh cerita malam ni. Jadi dia tahu saya jenis kadang-kadang boleh tengok. Hmm, okeylah, marilah saya teman. Syukur. Kalau tak, memang tidur je kat bilik kawan pada malam tu. Tapi malam tu tak ada gangguan lain. Ha, lena je tidur. Pada mula-mula takut juga. Tapi lepas tu tertidur. Okey, kisah ketiga ditulis oleh Phantom Brad bertajuk Pocong Balik Tirai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada fans-fans cerita seram. Okey, objektif aku cerita kisah ni hanya sekadar perkongsian dan tak ada kena-mengena dengan mereka yang hidup ataupun yang tengah nazak. Oh boy, macam tengok cerita. Okey. Kampung Sungai Keli, hari Ahad, jam 8.30 minit pagi. Nama aku Adham. Eh, lebih kurang nama aku pula. Dia pakai nama aku pula. Okey, nama Adham bukan nama betul lah. Ni penulis cerita ni, nama dia Adham. Dia guna bukan nama betul. Nama saya memang Adham, tapi bukan yang buat cerita ni lah. Jangan salah faham, eh. Okey. Nama aku Adham, bukan nama betul. Umur aku 24 tahun dan aku membesar dekat kampung Sungai Keli. Aku ni jenis tak suka campur orang. Mungkin disebabkan aku ni introvert dan aku lebih selesa lone wolf ataupun menyendiri. Aku ada dua orang adik-beradik. Aku yang sulung dan adik aku ni namanya Hasma, tapi aku panggil dia Ma. Nak dijadikan cerita, aku mulakan hari aku macam biasa. Aku bangun pagi, mandi, pergi kerja. Aku ni kerja sebagai park guard dekat satu kilang ni. Hari ni sepatutnya aku tak kerja shift pagi sebab aku dah mula masuk shift malam. Tapi disebabkan member aku ada emergency, aku terpaksa ganti dia dan aku akan berada dekat kilang tu sampai esok pagi. Okay, waktu siang, everything smoothly. Everything run smoothly lah. Semuanya okay, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun yang luar biasa. Okey, sampailah tamat shift pagi aku. Lokasi kilang, jam 8.10 minit malam. Selepas makan, aku pun mulalah kerja aku. Iaitu apa? Biasalah kerja pagak ni, kerja apa lagi? Meronda. Aku kena make sure lah kilang tu berada dalam keadaan baik. Takut ada kebakaran ke atau apa-apa je lah. Yang paling seram, takut haiwan buas lah masuk ke kilang. Disebabkan kilang ni, lokasi dia dikelilingi oleh kebun sawit dan juga hutan. Rondaan pertama, everything fine. Tak ada apa-apa pun. Jadi, aku balik. Habis rondaan pertama, aku balik dekat pondok guard. Tapi, bila aku nak berjalan balik ke pos guard tu, pondok guard tu lah, aku rasa macam ada benda berhati aku daripada belakang. Tapi aku just buat selamba dan teruskan berjalan sampailah ke pondok Pak Gad. Lokasi kilang, jam 12.30 pagi. Time ni lah kesejukan malam dah mula. Angin makin kuat. Aku masih lagi tertanya-tanya apa yang duk perhati aku waktu aku berjalan nak balik ke pondok Gad awal pagi awal tadi. Aku pun tengok jam. Jam tangan G-Shock lah. Jam tangan G-Shock pasal malam. Dan jam ni dah tunjuk pukul 12.02 minit pagi. Aku pun malah nak fikir panjang. Aku bangun daripada tempat duduk aku. Aku buat lagi sekali rondaan. Dan rondaan inilah yang aku tak boleh lupa sampai sekarang. Aku pun mulalah berjalan nak meronda ke arah kilang. Agak gelap,
sambil menyuluh ke arah cermin tingkat kilang nak tengok-tengok. Tapi tak ada benda, tak adalah benda-benda pelik yang aku nampak. Tapi masalah dia, hati aku ni jadi tak sedap. Aku pun cubalah nak gagahkan diri, nak teruskan rondaan. Waktu aku sampai dekat bahagian tandas dan surau kilang, aku suluh torchlight ni. Aku halakan torchlight aku ni ke arah tandas. Okey. Aku hanya menyuluh torchlight aku ke arah tandas dengan sekilas je. Tetapi waktu aku macam buat macam suluh sekilas lalu, walaupun sekilas lalu, still aku perasan ada benda tegak berdiri pandang aku. Jadi disebabkan perasaan ingin tahu ataupun curiosity lah, aku suluh balik dekat tempat tu tadi nak tengok sekali lagi. Kok-kok lah benda tu ada ke tak ada ke, ataupun aku je yang berkhayal. Waktu suluh ke arah tandas tu balik ni, waktu dia suluh balik ke tandas ni, tak ada pula benda yang aku perasan tadi. Jadi aku pun dengan rasa tak sedar hati, aku cuba juga jalan balik ke pondok guard. Tapi kaki aku terhenti sebab aku dengar satu suara yang keluar daripada dalam tandas yang gelap tu. Suara dia macam ni: "Woi!" Ha, terperanjat aku. Bulu roma aku terus meremang. Lutut aku terus berat. Jadi aku slow-slow tengok, pusingkan kepala aku ke arah tandas. Masih tak nampak apa-apa. Jadi aku cuba kuatkan diri dengan kekuatan yang ada. Aku lari dekat pondok guard dengan sekuat hati. Bila sampai je dekat pondok guard, aku tutup pintu dan lock. Aku tutup semua tirai tingkap pos. Aku duduk sampai sambil tekuk muka dengan tengah macam kilang. Lokasi kilang, tapi jam 4.35 minit pagi. Aku terbangun dan aku baru sedar yang aku tertidur dekat atas meja waktu aku tekuk muka aku dengan tangan. Aku tengok jam, dah pukul 4.35 minit pagi. Aku pun keluar bekas minum aku, cuba minum air nak tenangkan diri kan, perasaan yang tengah cuak tu, adrenaline rush lah orang kata. Waktu aku tengah teguk air, aku dengar macam benda melompat kan, benda melompat. Waktu dia tengah minum air tu kan, dia dengar macam ada benda melompat. Bunyi macam siming. Bila orang melompat, dia bunyi macam kedebuh. Bunyi ni kedebuh. Tak tahu nak buat bunyi macam mana, tapi gitulah. Bayangkan lah ya. Jadi aku pun letak balik air yang aku teguk tadi. Aku pun cakap dalam hati lah, bunyi apa pula tu? Aduh, nak picek ke? Tak payah eh. Waktu aku tengah bercakap sendiri tu, dengan waktu aku tengah bermonolog tu, aku tak sengaja terpandang salah satu tingkap dekat dalam pondok aku. Dan aku secara tak sengaja nampak tirai dekat tingkap belakang dah mula terselak sikit demi sikit. Aku dah mula rasa takut yang amat takut. Rasa takut yang amat sangat. Sampai jantung aku rasa nak pecah. Aku dah start planning nak buka pintu dan lari. Tapi belum sempat aku nak buka langkah nak lari, ada suara dekat tingkap belakang yang berkata, "Oi, nak lari ke?" Aku tergamam bila dengar "Oi." Aku pusing kepala aku slow-slow macam Bila aku pusing, ni dia. Dengan jelas aku nampak sekujur tubuh macam manusia berbonjot, mata merah, muka pecah dan dengan darah keluar kat muka, sedang senyum tengok aku daripada tingkap dengan tirai yang telah diselak. Wish. Aku jerit sekuat hati, "Allah, tolong Allah." Okey.
pukul 8.50 minit pagi hari Isnin. Lokasi masih dekat kilang. Aku dikejutkan oleh bunyi horn kereta dari staf-staf yang nak masuk ke kilang nak mula kerja pada pagi tu. Dan diorang nampak aku terbaring dekat atas tanah depan pondok guard. Aku bangun cepat-cepat. Walaupun dalam keadaan mamai, aku terpa masuk ke dalam pondok guard nak ambil kunci pagar supaya staf boleh masuk lah. Okey, waktu semua staf dah masuk, diorang tanya dengan aku. Bang, saya nak tanya bang. Kenapa abang tidur kat lantai? Tak tahu nak cakap lah. Tak faham. Aku jawab macam tu lah. Abang, tak payah cerita pun tak apa bang. Saya dah tahu, dah nampak benda tu. Ha? Benda? Benda apa? Okey, lepas dah dengar cerita daripada staf kilang tu, baru aku tahu yang sebenarnya diorang kebelakangan ni juga diganggu macam aku. Tapi diganggu oleh sosok tubuh yang bernama pocong. Tapi pocong tu suka ganggu time diorang kerja overtime. Ada staff yang pernah nampak dan ambil MC seminggu. Kau demam terkejut. Ambil kau baru nampak demam seminggu. Kalau saya lah demam, bukan demam, pitam terus. Hanya beberapa staff yang tahu pasal makhluk alam sebelah tu lah yang bernama Brother Chong ataupun Po Chong. Jadi diorang tak nak cerita lah sebab takut diorang akan jadi mangsa seterusnya. Tapi apakan daya, aku pun dah jadi mangsa kepada makhluk tu. Berapa jam selepas tu, kawan aku pun sampai nak ambil alih shift aku dan aku pun balik. Seminggu aku ambil MC, kawan aku call orang lain ganti tempat aku, dah aku demam. Memang kalau kita dengar cerita orang, kita takkan percaya. Tapi kalau kita sendiri yang kena, barulah tahu. Seram lah kisah dia. Kisah Pak Gad. Nampak pocong. Tak boleh bayang lah. Dia panggil hui. Hantu pun panggil orang hui. Seram lah kan? Muka pecah berdarah senyum. Tak boleh bayang. Malah nak bayang. Takut nak tidur sekejap lagi. Aduh, takut tak? Okey, kisah seterusnya ditulis oleh Hunter Channel. Okey, kali ni saya nak berkongsi pengalaman saya lah waktu menuntut ataupun belajar dekat sebuah sekolah menengah. Tragedi itu berlaku pada tahun 1996. Okey, tajuk cerita ni pun Tragedi 1996. Lokasi dia salah sebuah dekat sekolah menengah dekat area Tawau, Sabah. Di mana waktu tu saya baru umur 14 tahun. Gagap. 14 tahun. Dan tinggal beberapa bulan lagi nak ambil ujian PMR. Okey. Sesi pelajaran untuk tingkatan 1 dan 3 berjalan pada waktu petang. Jadi untuk tingkatan 4, 5 dan 6 berjalan pada waktu pagi. Zaman tu famous tau, surat cinta monyet, surat cinta wangi tu yang berbedak. Lepas tu dating dekat dewan makan, lepas tu trend kirim salam dekat mat jambu, especially pengawas atau mat lawa dalam kelas sebelah. Tapi sekarang dah tak ada kot, kan? Semua dah ada gadget, semua boleh asal jadi couple. Okeylah, saya tak nak cerita panjang bab cintan-cintun tu. Saya nak teruskan pada kisah misteri ni. Okey, dekat sekolah saya ni, belakang sekolah saya ni, selang beberapa meter dari belakang asrama pelajar perempuan, ada kubur budak yang tak dipastikan jantina dia sama ada lelaki atau wanita. Dan ada juga sepohon kayu ara yang besar. Sebelum saya masuk sekolah tu, famous jugalah cerita sekumpulan gelibat askar Jepun tak berkepala berbaris dekat laman tenis depan asrama pelajar perempuan ataupun gelanggang tenis tu lah.
Okay, next, apa saya nak cerita ni pada sesi pembelajaran yang sedang berjalan. Tiba-tiba, seorang pelajar perempuan menjerit. Satu blok bangunan tu dengar dia menjerit. Orang kata pelajar tu kena rasuk. Okey, hari pertama okey lagi. Mungkin perkara biasa. Disebabkan pada waktu tu, cikgu anggap itu hanyalah histeria. Yep, histeria. Bila masuk hari kedua, ada jeritan. Bukan seorang. Dua orang pada serentak. Dua orang serentak pada satu-satu masa. Dan berlainan kelas. Maksudnya dia macam berjangkit. Mula-mula kelas ni, lepas tu terus kelas sana pun menjerit. Ha, macam itulah. Begitulah start kali sampailah masuk hari ketujuh. Sesi persekolahan tu yang parah tu. Sesi persekolahan yang parah tu, cikgu pun terkena. Okay, nak diceritakan lagi. Yang terkena histeria atau kerasukan ni selalu sebut nama-nama puteri. Dan kejadian ni sikit sebanyak dah ganggu sesi pembelajaran kami. Tak tahan dengan gangguan yang asyik berulang, pengetua dan guru-guru terbabit berpakat berbincang. Nak panggil perawat ataupun pakar perubatan nak bekerjasama, nak cari punca di mana gangguan tersebut datang. Hari kelima, waktu malam, saya kalau tak silap, asrama pelajar dikejutkan dengan pontianak terbang dekat koridor sambil mengilai. Saya rasa anda tahu kan pontianak mengilai macam mana. Malah nak buat suara. Pontianak tu terbang dekat koridor sambil mengilai. Ha. Kesemua penghuni asrama berlari dalam keadaan pakai kain pelekat, skirt lapis dan kain sarung. Ha, semua pelajar yang tengah rehat-rehat, mungkin santai-santai, yang mungkin tengah mungkin ada yang tengah tak pakai baju, semua keluar macam tu je. Lantaklah kain pelekat aku, boxer aku keluar. Tapi yang penting selamat. Ha. Bukan tu je, siren asrama juga tiba-tiba bunyi. Ha, kenapa? Guard yang jaga sekolah tu, dia jaga pintu pagar sekolah tu, tiba-tiba ternampak kelibat budak lelaki bermain-main ke atas bubuh asrama tersebut. Bayangkan yang tengah lari pakai kain pelekat tu, yang tengah berhenti piaran kan. Bayangkan dia tengah lari kan, tiba-tiba dia terpijak kain dia kan, terlondeh. Nak ambil kain pelekat dah tak ada masa lah kan. Kakak cantik tengah duduk mengilai kan. Lari je lah telanjang bulat. Ya. Jadi, usaha nak berhubung dengan alam mistik tu ataupun makhluk alam mistik tu berjalan dengan baik walaupun masih rasa terganggu. Okey, menurut pakar perubatan sebut, selepas dia dah berbincang dengan alam mistik tu, kenapa punca dia serang histeria sekolah kita orang? Okey, menurut pakar perubatan ni, tujuh puteri yang disebut-sebut tu adalah keturunan bunian yang tak puas hati dengan segelintir pelajar perempuan yang tidak mengamalkan kebersihan diri, terutamanya ketika datang red flag. Mana taknya pet wanita hanya dibuang dalam lubang tandas. Dengar kata pakar perubatan tu dah buat satu negotiation dengan alam bunian tu. Kalau masih berlaku lagi, dia orang akan buat sesuatu yang susah nak dijangka. Perjanjian pun selesai. Sejak itulah aktiviti pengawasan dalam setiap tandas, atau tak kisahlah tandas lelaki atau perempuan, mesti dijalankan. Cek tandas lah. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, dia orang buat spot cek tandas. Kok-kok lah ada yang tak jaga kebersihan. Dan berakhirlah gangguan tujuh puteri tu sekalian. Berakhirlah gangguan tujuh puteri tu sekian. Saso pula lidah malam ni ya. Diharapkan terhibur. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang dah menonton video ni. Kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Diharapkan kisah yang aku bacakan ni membuatkan anda terhibur lah. Kalau ada yang tak seram, minta maaf banyak-banyak. Dan kisah ni aku ambil daripada Facebook
gelap cerita hantu Malaysia. Dan aku adalah members dalam grup tersebut. Dan admin dalam grup tersebut pun dah memberikan kebenaran untuk aku bacakan kisah-kisah tersebut untuk anda dengar. Jadi kepada yang masih belum like, share dan subscribe, silalah like, share dan subscribe. Okay, itu sajalah. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Hati-hati. Sweet dream.